Makanya di kesempatan sebelumnya saya pernah mengatakan, seandainya mau sholawat, seandainya membaca maulid, seandainya membaca riwayat hidupnya Nabi Muhammad, ngatah-ngatahin dengan mau sholawat terhadap Nabi, hanya mendapatkan dua keuntungan tok pun cukup. Seandainya cuma dua tok sudah cukup. Tapi ini keuntungan, fadilah, manfaat membaca sholawat pada Nabi Muhammad itu keuntungannya, fadilahnya beribu-ribu fadilah. Ribuan manfaat yang akan Anda dapatkan dengan membaca sholawat. Di antaranya, orang-orang yang selalu melanggengkan baca sholawat, ngatah-ngatahin mau sholawat, dikatakan satu di antaranya, mereka akan mendapatkan turunan yang soleh dan soleha. Orang yang biasa melazimkan membaca sholawat, memperbanyak sholawat, hajatnya diijabah oleh Allah. Amin. Dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Diberikan rezeki yang barokah. Amin. Rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Rumahnya dijaga oleh Allah. Amin. Rumahnya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian saya mau baca. Yang lain masih banyak ribuan manfaat dengan baca sholawat. Saya cuma ngomong seandainya cuma dua aja sudah cukup, lebih dari cukup. Apa di antaranya? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau mana mereka mencintai aku Allah, maka fattabi'uni. Apa yang harus dilakukan? Bentuk jenengan bukti mencintai Allah di antaranya apa? Dan harus memberikan bukti apa? Fattabi'uni, ikutilah jalannya Nabi Muhammad. Barang siapa mengaku iman kepada Allah dan mengaku cinta kepada Allah, harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti Nabi, apa yang Anda dapatkan? Apa manfaatnya dengan Anda mengikuti Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi? Apa yang Anda dapatkan? Dua. Satu apa? Yuhibbukumullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Toba. Yang kedua apa? Yaghfir lakum dzunubakum. Dan dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derek Kanjeng Nabi, mengikuti Nabi, bungahkan Kanjeng Nabi, jalankan sunnah-sunnah Nabi, menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi. Dua hal Anda akan dapatkan. Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan, sajane wong urip nang dunia yang dicari dua hal. Sebenarnya orang hidup di dunia ini yang dicari dua hal itu. Cuman ini kembangnya urip. Ono sing dadi petani, ono sing dadi pedagang, ono sing duwe masalah iki, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi ulama, ada yang jadi santri, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi. Iki kembangnya urip panjenengan boten bosan oleh dunia. Tapi apapun jabatanmu, apapun pekerjaanmu, apapun posisimu, semua bermimpi hal yang sama. Apa? Dicintai oleh Allah. Gimana? Semua orang ingin dicintai oleh Allah. Dengan Anda dicintai oleh Allah, maka urusanmu dipermudah oleh Allah. Kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, apapun keinginanmu diwujudkan oleh Allah. Kalau kau sudah dicintai oleh Allah, maka tempatmu tidak ada lain di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan dicari. Wong iki isuk bengi kerjo, ibadah, semua kesana kesini, nang sekwentan, apa yang dicari? Ridhonya Allah. Cuman, ono sing nyasar, ono sing tekan. Ada yang kesasar, ada yang nyampe. Ono sing tekannya cepet, ono sing tekannya sulit. Ada yang nyampe nya cepet, ada yang nyampe nya lama. Kenapa? Tergantung dari keniatan dan kemauan Anda masing-masing. Tergantung dari niat dan kemauan Anda sebesar apa. Sajari itu, orang itu hidup berbuat begini, sini yang dicari apa? Happy ending. Bahasa Inggris ini. Akhiran yang bagus. Yang dicari cuma apa? Husnul khotimah. Saya yakin orang yang tukang maksiat itu,
orang yang tukang tinggal sholat, orang yang tukang minum minuman keras, orang yang main judi, pasti dalam hati kecilnya ketika mereka ditanya, kue nek mati bikin kaya apa? Busur khotimah. Kue nek mati bikin lebu surga apa merokok? Surga. Bagi wong aras. Walaupun tukang maksiat pun ditanyakan ketika mati pinginnya di mana? Pinginnya di surga. Cuman Anda harus tahu, surga ora gratis. Neraka ora gratis, surga ora gratis. Dua-duanya enggak ada yang gratis, dua-duanya perlu biaya. Dua-duanya perlu pengorbanan. Dua-duanya perlu apa yang harus Anda lakukan supaya mendapatkan salah satu di antaranya. Saya yakin sing teko iki ora ono sing gelem milih neraka, wonten. Pengine nopo? Surga. Nek sing lanang pengine didadari surga. Pokoke sing jomblo-jomblo iki. Donga karo Gusti Allah, ya Allah, umur saya sudah 40 tahun. Saya belum berumah tangga, mentok-mentok lagi. Pun nek mentok-mentok dino teng akhirat kuwon. Soalnya seperti wong lanang siji nek mlebu surga dijanjeni 15 widodari. 10 ah. Oh iya. Paling sih dari mulai itu dari nek mlebu surga. Nah kalau nek pingin untuk didadari, sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, sing sae kali tonggo, sing sae kali tiang sepuh dengan sing api kalau wong liyo, maka Anda akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Dua hal Anda dapatkan dengan ikut Nabi, dicintai oleh Allah dan dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja yang kita minta. Mau seberapa banyak hartamu, mau seberapa tinggi jabatanmu, mau seberapa hebat ilmumu, mau seberapa banyak piagammu, mau seberapa banyak piala penghargaan yang kau dapatkan, yang dicari cuma dua itu. Ampunan dari Allah dan dicintai oleh Allah. Rampung. Dua ini Anda dapatkan, maka hidupmu sukses. Dua hal ini Anda dapatkan, maka surga tempatmu di akhirat. Dua hal ini Anda dapatkan, maka meninggalmu husnul khotimah. Dua hal ini Anda dapatkan, maka kau akan mewariskan sesuatu yang baik kepada keluargamu. Dua hal ini Anda dapatkan, maka anak-anakmu jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dua hal ini Anda dapatkan, maka rumah tanggamu sakinah mawaddah warahmah. Dua hal ini Anda dapatkan, maka kau akan mendapatkan nikmat di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Allahumma. Makanya sekali lagi saya ngomong, sering saya sampaikan di dalam apa majelis-majelis yang saya hadiri, jenengan hidup di dunia jangan sibuk cari pujian manusia, nggak perlu, percuma. Anda hidup di dunia jangan sibuk cari pujian dari manusia, percuma. Jenengan dipuji oleh manusia belum tentu Allah senang. Belum tentu diangkat derajatnya oleh Allah. Anda dihina oleh manusia, belum tentu menurunkan derajat Anda. Tapi kalau Allah yang memuji kita, maka derajatmu akan lebih terangkat. Kalau Allah menghina kita, maka kau akan lebih hina di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena 99 kali Anda berbuat baik kepada manusia. 99 kali berbuat baik. Satu Anda berbuat salah, maka 99 kebaikanmu dilupakan oleh manusia. Jenengan bangun masjid, jenengan bangun musola, jenengan bantu anak yatim, jenengan bangun bagus, satu kali Anda salah, maka yang ini dilupakan oleh manusia. Oh, cepuli ini. Oh, tiap hari bangun masjid itu ternyata begini. Itu manusia. Kenapa, Bu? Tapi kalau kepada Allah Anda berbuat 99 kali kesalahan pada Allah, Anda ninggal sholat, Anda mabuk, Anda zina, Anda begini. Sekali Anda masuk masjid, lalu taubatun nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Maka 99
kesalahanmu dilupakan oleh Allah, tobatmu yang diingat-ingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amin. Nek Gusti Allah itu yang diingat satu kebaikan kita, 99 yang keburukan kita dilupakan oleh Allah kalau Anda benar-benar tobat dan nasuh. Tapi nek manungso 99 kali amal kebaikanmu tertutup dengan satu aibmu saja di hadapan manusia. Sing siji sing diling-ling karo manungso. Itulah manusia. Jadi Anda cari pujian di hadapan manusia percuma. Jenengan sholat dikasih status membahas kami. Jenengan bagi zakat dikasih status nang TikTok. Tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Pencobaan. Mau jaya mau nang TikTok. Ben apa? Ben viral. Ben viral ini. Ini zamannya saya ini. Hati-hati ya jenengan. Zamannya saya ini orang ingin viral dengan berbagai macam cara. Yang penting viral, yang penting terkenal, yang penting masyhur, yang penting semua orang kenal, walaupun salah. Yang penting viral, ini jelas. Ingat, jangan melupakan syariat. Ingat, jangan kau lupakan Nabi Muhammad. Ingat, jangan kau bikin sedih Nabi Muhammad. Ingat bahwa apapun yang kau lakukan di dunia, sekecil apapun yang kau lakukan di dunia, ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bikin sesuatu di media sosial yang menyebabkan orang lain benci terhadap orang lain, siap-siap Anda akan mendapatkan rapor dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Media sosial TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain buat hiburan aja. Buat hiburan, buat asik-asik aja. Saya juga punya TikTok, saya juga punya Instagram. Buat hiburan. Kalau sekali-kali ada ilmu, kamu bagi ilmu yang membuat orang semakin cinta pada Allah dan cinta pada Nabi Muhammad. Jangan kau sebar kebencian kepada orang lain. Jangan kau bikin konten-konten yang membuat orang, oh ini orang buruk, oh ini orang jelek, kamu jangan ikut ini, orang ini kurang ajar, ini enggak benar. Ini penting, ini omongan emeh 2024 ini. Apalagi hampir pemilu. Hati-hati, bakal sudah mulai banyak pertebaran di media sosial. Kiai jatuh kalau kiai jatuh kalau Habib, Habib jatuh kalau kiai, rakyat dibuat benci sama Habib, rakyat dibuat benci sama kiai, rakyat dibuat benci sama pemerintah, pemerintah bikin nggak berputar lagi. Hati-hati. Ku anfusakum wa ahlikum narok. Jogo nawakmu dan keluargamu suko geni neroko. Hati-hati. Ayo yang bagus, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak diperiksa HP-nya, periksa HP-nya anak ini. Dia bergaul dengan siapa? Konten apa yang dia tonton? Dia subscribe YouTube-nya siapa? Kalau enggak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak sesuai dengan Nahdlatul Ulama, enggak sesuai dengan Hasyim Asy'ari, enggak sesuai dengan Wahhab Hasbullah, enggak sesuai dengan para habaib yang min Ahlus Sunnah wal Jamaah, suruh unfollow. Berarti enggak unfollow, mungkin ini bukan follow lagi. Mboten. Kok lu ngamplung-ngamplung ini? Hah? Ngertos ya? Kowe mau mati itu wong ini. Apa? Ngayur ini waktu. Jangan kowe ngikuti. Saya kalau khawatir ngerti. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu, ahli sholawatan kita. Kita semua cinta kiai, kita cinta ulama, kita cinta habaib. Gara-gara kita lepas kontrol anak-anak kita pembenci habaib, anak kita pembenci majlis sholawat, anak-anak kita pembenci para ulama penting. Na'udzubillah min. Gara-gara apa? Gara-gara orang tuanya enggak pernah kontrol anak-anaknya. Hati-hati, anakmu adalah titipan dari Allah. Anakmu titipan amanat dari Allah. Titipkan yang baik, karena nanti Allah akan meminta titipannya kembali sebagaimana Allah menitipkan. Allah menitipkan anak kepada kita dalam keadaan suci. Allah menitipkan anak kepada kita, dia enggak ngerti dosa, enggak punya dosa, dan nanti Allah minta anak kita kembali kepada Allah dalam keadaan dia sebagaimana dulu masih dalam keadaan suci. Tanggung jawab orang tua ini. Didikan agama, didikan Al-Qur'an, didiklah bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat majlis malam hari ini, semoga kita, anak kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala sesuatu yang buruk, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan
dijauhkan dari pergaulan bebas, dijauhkan dari segala sesuatu yang akan merugikan dirinya, keluarganya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doa berkat majelis selawat ini, Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia makmur, dan siapapun yang akan memecah belah negara Indonesia, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberi obat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka akan sadar akan pentingnya kesatuan dan persatuan di negara Republik Indonesia. Allahumma amin. Dan setuju para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita, khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan diberikan kekuatan zahir dan batin oleh Allah untuk terus bisa mengemban amanat dan bisa terus ngomong masyarakat, mendidik umat ini bagaimana pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sunnah-sunnahnya Nabi dan mencintai negaranya. Allahumma amin. Dan khususnya buat majelis Rawdatul Mustofa, mudah-mudahan semakin berkembang, semakin bisa memberikan berkah untuk masyarakat khususnya yang ada di Tuntang, dan insya Allah semakin bisa mengajak umat lebih dekat kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berkatan Allah dilanjut ini. Selawat lagi. Selawat apa? Serakal mau. Selawat apa? 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 Oh,